Usia sesuai diperkirakan. Iya, rata-rata gitu, Pak. Sekitar 100 lebih lah. Ini berapa usia? Baca lah. Dari mana, ya? Bengkulu, daun lontar hitam Bengkulu. Di sana itu ada usianya, Man. Quran ini dikumpulkan dari ulama besar di Padang, kemudian dikabarin kepada orang kita di Medan Raya, yaitu Bapak Teku Raja Kemangan dan Kepala Dinas Syariah Islam. Kemudian oleh Bapak ini mendatangi ke sana untuk mengambil dan membelinya, lalu dibawa pulang ke Kabupaten Medan Raya untuk dijadikan sebagai museumnya. Itu ada juga dari Al-Quran yang kita sediakan di sini, juga mempunyai tulisan yang bertinta emas dan juga tinta-tinta lainnya dengan warna merah dan hitam dan lain sebagainya. Itu full 30 juz ya? Ya, full. Tidak ada yang copot sehelai pun. Tetap utuh. Itu tahun pembuatan Al-Quran itu tahun berapa? Tahun pembuatan Al-Quran itu bervariasi. Usianya ada yang di bawah 100 tahun dan bahkan ada juga yang sampai 500 tahun. Tapi secara utuhnya tidak ada ketentuan, karena sulit untuk diprediksikan. Bahkan ada juga yang tidak bisa diprediksikan usianya berapa, karena Quran itu sudah selalu sangat tua sekali. Itu Al-Quran yang paling terbesar tadi itu terbuat dari apa? Al-Quran terbesar itu terbuat dari daun lontar hitam. Itu memang ukuran super sekali. Selain itu? Selain itu juga ada dari kertas-kertas Persia, Eropa, dan banyak jenisnya yang kita masukkan ke negara ini. Itu kecil nih, itu ukuran apa? Oh, iya. Thank you.
cabang yang diunggulkan tilawah, syarhil, dan fahmil Quran. Dan target setia bakti yang kepala sebukin satu pakar dengan jumlah kafilah 81 orang. Ketua cabang yang diunggulkan tilawah, kira asadaan, dan hafil Quran. Target yang dicapai memperoleh juara kapal Quran ke-32 Aceh di Bulu Madan Raya. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada rekan kami Indah dan Yesi. Hadirin yang kami muliakan, sesaat masih kita lihat bersama iringan dari drum. Saya mengajak kaum muslimin dan muslimat di seluruh Aceh untuk semakin meningkatkan pemahaman dan makna ayat-ayat suci Al-Quran dengan benar. Dengan menghayati ayat-ayat Al-Quran, kita dapat mengungkap berbagai rahasia alam di muka bumi ini. Karena itulah, siapapun yang membaca Al-Quran dan menghayati pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, niscaya ia akan terdorong untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Musabaqah Tilawatil Quran Aceh ke-32 yang diselenggarakan di Kabupaten Nagaraya ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Is